Muhammad bin Abdullah. Itulah nama seorang figura yang ditunggu-tunggu akan kemunculannya di akhir zaman nanti. Kemunculannya telah diperkatakan sejak zaman para sahabat lagi. Bahkan sehingga ke hari ini, nama Imam Mahdi masih meniti di bibir-bibir mereka yang beriman. Kemunculan Imam Mahdi dianggap sebagai salah satu tanda di antara tanda-tanda penting di akhir zaman. Ini kerana detik kemunculannya dianggap sebagai permulaan kepada tanda-tanda besar hari kiamat yang lain. Munculnya di tengah kemelut dunia yang sedang tenat. Munculnya di tengah-tengah fitnah gelap pekat yang merajai manusia. Imam Mahdi mula zahir di Madinah. Kemudian dia pergi ke Mekah untuk satu tujuan, beribadah. Dan ketika sampai di kota Mekah, bahawasanya berlaku perebutan kuasa yang menyebabkan keadaan di Mekah kucar-kacir. Lalu mereka mencari al-imam yang akan menyelamatkan umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Ketika itu, Imam Mahdi ditunjuk oleh beberapa orang dan kemudian Imam Mahdi melarikan diri kembali ke Madinah. Selepas satu keadaan di Mekah yang sudah tidak terkawal, al-Imam Mahdi pun kembali ke kota Mekah dan kemudian dicari oleh kumpulan tadi. Dalam keadaan kota Mekah kacau bilau, kucar-kacir, berlaku bunuh-membunuh dan sebagainya, ketika itulah satu kumpulan mereka tahu melalui ilmu dan basirah mereka bahawa pemuda ini adalah Mahdi. Lalu Imam Mahdi pun dikeluarkan daripada tempat dia menyorok tadi ini. Dan akhirnya apabila dipujuk dan disuruh oleh orang ramai ketika itu, beliau pun bersetuju dalam keadaan wahwa mukrah. Dalam keadaan dia dipaksalah untuk memegang jawatan tersebut dan akhirnya beliau menerima jawatan itu. Dan ketika itulah beliau mula dibaiah oleh sekumpulan kecil di hadapan Kaabah itu. Hajarul Aswad. Inilah batu yang dikatakan turunnya dari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat juga pendapat lain yang mengaitkan nama Hajar al-Aswad diambil daripada nama isteri Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu Siti Hajar. Batu ini terletak di salah satu penjuru Kaabah. Ia memainkan peranan yang sangat penting di dalam sejarah Islam. Ini kerana batu ini menjadi saksi kepada kebijaksanaan baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kalangan penduduk Mekah. Dikisahkan suatu ketika bandar Mekah Al-Mukarramah mengalami banjir besar sehingga teralihnya batu ini dari kedudukan asal. Lalu terjadilah pergaduhan di antara kabilah-kabilah Arab di dalam menentukan siapakah yang paling layak untuk meletakkannya kembali. Dengan kebijaksanaan baginda sallallahu alaihi wasallam, batu ini diletakkan pada selai kain dan ketua daripada setiap kabilah dipilih untuk memegang penjuru kain tersebut. Atas cadangan ini, maka wakil daripada setiap kabilah dapat meletakkan batu ini pada kedudukan asalnya. Peristiwa ini menjadi saksi kepada gelaran yang diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Amin. Tidak jauh dari kedudukan batu ini, terdapat sebuah arca yang dinamakan Maqam Ibrahim. Ia merupakan bekas tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam yang disimpan di dalam sebuah pagar berwarna keemasan. Dikatakan bekas tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam ini terjadi sewaktu baginda mula membina Kaabah. Kedudukan di antara kedua-dua objek inilah yang dikatakan menjadi tempat Imam Mahdi akan berbaiat. Ia merupakan satu kedudukan yang sangat penting kerana ia merupakan titik tolak kepada perubahan corak pemerintahan di dunia ini suatu hari nanti. Peristiwa tentang pembaiahan Al-Imam Mahdi ada diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Daud, iaitu setelah berlakunya perselisihan di kalangan anak-anak khalifah. Ketika itu ada seorang pemuda yang keluar daripada Madinah menuju ke Mekah. Dan di Mekah ada beberapa orang yang cuba untuk nak mengeluarkan ataupun membaiahnya secara paksa. Imam Mahdi tidak mahu dibaiah. Dia tidak suka untuk nak diangkat menjadi pemimpin. Namun Imam Mahdi menerima juga baiah tersebut yang dilakukan di Kaabah ataupun berhampiran dengan kawasan Maqam Ibrahim.
Kemudian ada satu pasukan yang diutuskan daripada Syam. Yang mana kebarangkalian pasukan daripada Syam ini sememangnya sedang memburu lelaki ataupun Imam Mahdi tersebut. Dan bila mana mendengar bahawa Imam Mahdi ini telah dibaiat, ini menguatkan lagi ancaman yang mereka rasakan daripada Imam Mahdi. Lalu mereka mengutuskan satu pasukan daripada Syam untuk menyerang Imam Mahdi dan tenteranya. Namun, Allah menghancurkan mereka, Allah menenggelamkan mereka di satu kawasan padang pasir di antara Madinah dan juga Makkah. Lalu tentera Imam Mahdi menang sebelum mereka juga berperang dengan satu lagi pasukan daripada Quraisy, daripada Bani Kalb, yang mana mereka juga tumpas di tangan tentera Imam Mahdi. Nabi SAW menyatakan bahawa alangkah ruginya mereka yang tidak menyertai pembahagian harta rampasan perang Bani Kalb ini. Taifatul Mansurah. Itulah gelaran yang diberikan kepada ketujuh-tujuh ulama yang datang membaiat Imam Mahdi. Meskipun demikian, terdapat pandangan lain yang mengatakan gelaran ini tidak tertumpu kepada mereka sahaja. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bahawa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Pasti akan sentiasa ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka menang terhadap sesiapa yang menentang mereka, sehingga yang terakhir dari mereka memerang Dajjal." Berdasarkan daripada hadis yang disampaikan ini, maka jelaslah bahawa kelompok Taifatul Mansurah memainkan peranan yang sangat penting di akhir zaman nanti. Taifatul Mansurah, satu kelompok yang dibantu ataupun satu kelompok yang dimenangkan oleh Allah Azza wa Jal. Perkara ini ada dinyatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadhalik." Iaitu mafhum daripada hadis ini, Nabi menjelaskan bahawa akan ada sekelompok daripada umat aku yang sentiasa tegar di atas kebenaran dan tak ada siapa-siapa pun yang mampu untuk nak mengalahkan ataupun memudaratkan mereka sampailah datangnya Amrullah, yang mana Amrullah ni boleh merujuk kepada janji Allah, janji kemenangan daripada Allah ataupun kedatangan hari kiamat itu sendiri. Ulama juga berbeza pandangan. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih mengatakan bahawa mereka ini adalah ahlul ilm, iaitu ahli ilmu. Al-Imam Ahmad mengatakan mereka ini adalah ahli hadis. Sebahagian daripada para ulama lain mengatakan mereka ini adalah para fuqaha. Ada juga yang mengatakan bahawa mereka ini mujahidin. Dan Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih mengatakan hadis ini boleh menyokong kesemua pandangan tersebut. Terakhir, kelompok yang terakhir, Taifatul Mansurah, adalah kelompok yang akan memerangi Dajjal di akhir zaman nanti. Tetapi bak kata Ibnu Hajar Al-Asqalani bahawa hadis ini tidak semestinya hanya terpakai pada satu-satu tempat ataupun pada satu-satu zaman ataupun pada satu-satu golongan semata-mata, tetapi merangkumi kesemua mereka yang mendapat pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Perjalanan menuju kedatangan Imam Mahdi sebenarnya telah bermula pada bulan Ramadan. Pada bulan tersebut, akan berlakunya satu kejadian yang pelik di mana gerhana akan berlaku sebanyak dua kali. Seorang Khalifah Arab Saudi kemudian akan meninggal dunia pada ketika itu. Lalu berlakulah perpecahan dan persekitaran di kalangan umat Islam. Peristiwa ini akan berlarutan sehingga tibanya musim haji. Pada ketika itu, dikatakan pertumpahan darah akan berlaku sehingga darah umat Islam yang cedera dan terkorban akan mengalir dari tempat lontaran jamrah. Selepas para awliya menyaksikan kejadian yang dahsyat itu, mereka akan mencari seseorang yang boleh menyelesaikan kemelut yang melanda. Mereka sangat tahu itulah saatnya kemunculan Imam Mahdi. Ketika inilah ketujuh-tujuh orang ulama dari penjuru yang berbeza itu bertemu. Mereka diberikan gelaran Taifatul Mansurah. Mereka inilah kelompok pertama yang membenarkan semua perkataan, perbuatan dan amalan Imam Mahdi ketika semua manusia menolaknya.
Okey, sebelum keluarnya Imam Mahdi, ada empat perkara yang berlaku yang penting untuk kita renungi dan kita fahami. Ya. Yang pertamanya iaitu kezaliman berleluasa. Ini disebut sebagai Duhaima, iaitu As-Sawda'ul Muzlima. Mana orang hitam yang sangat gelap. Orang sampai tidak boleh membezakan di antara yang baik dengan yang buruk. Maka kezaliman berlaku, orang mengikut hawa nafsu mereka dan apa kehendak mereka untuk berbuat sesuka hati mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya Sungai Furat, iaitu mengeluarkan Jabalun Minaz Zahab, gunung emas yang orang berebut-rebut, akhirnya orang berbunuhan untuk merebut emas yang berada di Sungai Furat itu. Dan yang ketiganya iaitu banyaknya zalazil, iaitu gempa bumi yang berlaku di sekitar muka bumi ini. Dan yang keempat iaitu berlakunya huru-hara yang berada di kawasan Mekah ketika musim haji, manusia berbunuhan dalam musim haji dan di kawasan Mina. Dan ketika itu darah mengalir dengan banyak sampai ke Jamratul Aqabah. Ini yang bila benda itu berlaku, orang sudah bosan dengan keadaan yang sekeliling yang penuh huru-hara. Maka ketika itu mereka memang tertunggu-tunggu satu orang pemimpin yang akan menghapuskan kezaliman dan juga pemimpin yang akan menyemarakkan keadilan dan kebaikan. Maka ketika itulah munculnya Imam Mahdi, akhirnya dibaiah oleh seluruh umat Islam dan juga disokong oleh orang bukan Islam dalam pemerintahannya menegakkan keadilan. Ketika seluruh dunia Islam mendapat berita mengenai pembaiatan Imam Mahdi, semua raja-raja Islam akan mengakui kebenaran Imam Mahdi. Imam Mahdi akan dilantik menjadi khalifah Islam yang sah untuk mentadbir dunia ini, manakala raja-raja akan menjadi wazir di dalam negara. Imam Mahdi akan menyelesaikan kemelut yang melanda dunia dengan hukum mahkamah Islam, sehinggalah pentadbirannya akan mendapat tentangan daripada mereka yang tidak mengakui kebenarannya. Seperti yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda ditentang oleh mereka yang tidak beriman. Baginda telah ditawarkan harta, wanita dan pangkat agar baginda berhenti dari menyampaikan risalah Islam. Namun yang demikian, baginda tidak pernah tergoda dengan tawaran yang diberikan. Sebaliknya, baginda meneruskan perjuangan meskipun ditentang hebat oleh musuh-musuh Islam. Selepas daripada terjadinya perselisihan akibat daripada kematian seorang khalifah, maka seorang lelaki daripada kalangan penduduk Madinah pun keluar ke Makkah. Dan di sana, beberapa orang daripada Makkah cuba membaiatnya secara paksa. Walaupun Imam Mahdi dalam keadaan yang tidak suka dirinya dilantik sebagai pemimpin ataupun dirinya dibaiat. Dan setelah dia dibaiat, maka ada satu pasukan yang dikirimkan daripada bumi Syam datang untuk menyerang beliau dan para pengikutnya. Lalu Allah menenggelamkannya di padang pasir di antara Madinah dan juga Makkah. Kemudian setelah daripada itu, datanglah insan-insan terpilih daripada Iraq, daripada Syam, mereka yang datang untuk nak membantu, mengikuti dan membaiah Imam Mahdi ketika itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa muncullah beberapa orang daripada kalangan Quraisy yang mana mereka ini akan menyerang tentera-tentera Al-Imam Mahdi kat sini, iaitu daripada kalangan Bani Kalb. Tetapi mereka ini dikalahkan oleh tentera Imam Mahdi. Lalu tentera Imam Mahdi pun berhasil mendapatkan harta rampasan perang yang begitu besar. Sampai Nabi SAW mengatakan alangkah ruginya mereka yang tidak menyertai ataupun mendapat harta rampasan Bani Kalb. Kemudian setelah itu Imam Mahdi pun memerintah selama 7 tahun sehinggalah Allah mewafatkan Imam Mahdi sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud rahmatullahi alaih. Mereka tidak mengakui kebenaran Imam Mahdi kerana melihat kepada hadis-hadis yang dikumpulkan. Walau bagaimanapun dalam sebuah kitab yang ditulis Dr. Abdul Alim bin Abdul Azim berkaitan dengan hadis al-warida fi sihati Imam Mahdi, menunjukkan bahawa begitu banyak hadis yang merujuk pada perkara semikian. Lalu mereka beranggapan bahawa hadis-hadis yang menceritakan tentang Imam Mahdi ini tidak sampai ke darjat ataupun ke makam, ke martabat layak untuk berhujah dengannya. Walau bagaimanapun seperti yang nyatakan tadi, mengikut kajian para ulama hadis, bahawa ternyata begitu banyak hadis yang menunjukkan pada perkara semikian,
tentang kebangkitan seorang manusia saleh yang akan membawa kepimpinan umat Islam ini ke tempat yang selayak. Rom. Rom adalah satu nama besar yang pernah menguasai dunia satu ketika dahulu. Rom memiliki tempat yang istimewa di dalam Islam bila mana terdapat surah yang dinamakan atas nama tersebut. Surah ini merupakan surah yang ke-30 di dalam Al-Quran dan terdapat 60 ayat keseluruhannya. Di antara perkara menarik yang diceritakan di dalam surah tersebut adalah kisah mengenai kemenangan Rom selepas kekalahan mereka menentang Parsi. Perkara ini justru memberikan kegembiraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjadi pembakar semangat kepada umat Islam untuk meyakini janji Allah ke atas mereka. Ia juga menjadi bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mampu menterbalikkan keadaan sesuatu kaum sekiranya dia mahu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Alif Lam Mim, ghulibati Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Kisah di sebalik surah Rum ini, dulu ada dua kuasa besar iaitu Rum dan juga Parsi. Maka ketika itu antara kedua-dua ini, Parsi adalah penyembah berhala, penyembah api, penyembah bintang. Sedangkan Rom adalah ahli kitab, iaitu orang Nasrani. Sebab itu dalam Al-Quran ini Allah menyebut bagaimana ketika Rom dikalahkan oleh orang Parsi, orang beriman agak sedih dan nanti wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Rom akan dapat mengalahkan Parsi. Dan rupanya betul, fi bidhi' sinin, kata Al-Quran, setelah beberapa tahun, betul, Rom menyusun kembali kekuatannya, menyerang Parsi dan akhirnya Rom beroleh kemenangan. Dan ketika itu, yafrahul mu'minin, orang beriman gembira kerana benarnya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dapat kita lihat di sini, bagaimana sebenarnya kepentingan surah ini adalah untuk menceritakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, benda itu akan benar-benar terjadi. Jadi setelah peristiwa Rom dan Parsi ini, banyak lagi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang para sahabat menelusuri hadis ini dan melihat kebenarannya satu demi satu, dan sampailah akhirnya hari ini Nabi tinggalkan kepada kita tentang hadis-hadis akhir zaman yang dahlah kita teliti hadis-hadis ini dan kita buat persediaan sebagai orang yang hidup di akhir zaman ini supaya tidak tertipu dengan kezaliman, begitu juga akhirnya kemunculan Dajjal ini nanti. Peperangan umat Islam dan Rom telah berlaku dalam tempoh yang paling lama dalam sejarah peperangan manusia. Ia mengambil masa selama 820 tahun, dari tahun 633 Masihi sehingga tahun 1453 Masihi. Peperangan ini telah bermula sewaktu zaman pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ianya disambung ketika pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, diikuti empayar Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Hanya setelah lahirnya kerajaan Turki Utsmaniyah, barulah Rom berjaya dikalahkan pada tahun 1453 Masihi. Bermula daripada zaman pemerintahan Rasulullah, berlaku dua perang paling besar, iaitulah dalam peperangan Mu'tah pada tahun 8 Hijrah dan kemudian peperangan Tabuk pada tahun 9 Hijrah. Setelah Nabi wafat, pada zaman Khulafa Ar-Rashidun juga berlaku perang besar, iaitulah perang paling besar Khulafa pada pemerintahan Khulafa Ar-Rashidun ialah pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, sehingga Rom berjaya dikalahkan. Rom berpecah banyak dan kita juga tahu bahawa Syria pernah jadi pusat pemerintahan kerajaan Rom, iaitulah di Busra. Kemudian perseteruan umat Islam dengan Rom terus berlaku pada zaman kerajaan yang ketiga, namanya dinasti Umayyah. Kejayaan terbesar umat Islam pada pemerintahan seterusnya, iaitu dinasti Turki Utsmaniyah. Ketika itulah umat Islam berjaya menawan kota Konstantinopel di bawah pentadbiran dan juga penguasaan Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu yang terakhir dalam pemerintahan umat Islam. Dan kemudian yang seterusnya yang akan berlaku, iaitulah peperangan yang terakhir,
di antara orang Islam dan juga Rom, iaitu yang akan dipimpin di akhir zaman pada satu hari nanti, dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, dan insya-Allah umat Islam juga akan menang dalam peperangan tersebut. Jadi siapakah Rom? Ada yang mengatakan Rom itu mewakili kuasa besar. Ada yang mengatakan bahawa Rom itu melambangkan tentang agama Kristian. Tetapi dalam menghadapi perselisihan ini, dari sudut kaedah ilmu-ilmu Islam, jika Nabi SAW tidak spesifikasikan maksud daripada satu-satu lafaz, maka pengertiannya akan dikembalikan kepada zaman turunnya wahyu tersebut. Peristiwa-peristiwa akhir zaman sebegini pasti akan tiba satu hari nanti, sama ada pada zaman kita ataupun selepas daripada kita. Kemunculan Imam Mahdi, Malhabah Kubra, peperangan yang besar pasti akan terjadi. Kita lihat majoriti pandangan para ulama, siapakah itu Imam Mahdi? Sekiranya mereka hampir sepakat mengikuti ataupun membaiah seorang imam itu, menganggapnya sebagai Imam Mahdi, insya-Allah ketika itu mereka di atas kebenaran. Kerana Nabi SAW mengatakan, lan tajtami' ummati 'ala dalalah. Umat aku tidak akan bersepakat ataupun berhimpun di atas kesesatan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan sesekali bersetuju kepada kamu sehinggalah kamu menuruti agama mereka. Peperangan di antara umat Islam dan juga Rom akan berlaku sekali lagi setelah munculnya Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Ia bakal menjadi sebuah peperangan yang besar yang dinamakan Al-Malhamah Kubra. Ini jelas membuktikan kebenaran ayat Allah seperti yang diceritakan lebih daripada 1400 tahun yang lalu.